Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video aku kali ini, aku bakalan nge-unboxing home decor yang aku udah beli. Tada! Ini aku baru beli beberapa aja sih teman-teman, karena memang belum pindah, jadi gak bisa beli banyak-banyak. Nah, tapi sebelum aku unboxing paketnya, buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya di bawah ini. Dan aktifin lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan buat kalian yang suka sama diskonan dan pengen info diskon lebih banyak lagi, jangan lupa untuk langsung follow Instagram aku ya di bawah ini. Oke teman-teman, karena sebentar lagi aku bakalan pindah ke rumah aku, jadi aku agak nyicil gitu belanja barang-barang yang aku perluin nanti buat kamar aku atau dekorasi rumah aku yang baru. Nah, di sini aku baru beli kayak beberapa macam aja sih. Di sini aku akan unboxing 3 produk yang harganya mulai dari 30 ribuan aja dan paling mahal itu 50 ribuan, teman-teman. Sebenarnya aku lagi nyari yang rak itu buat nyimpan-nyimpan tas aku, cuman memang belum ketemu. Nanti kalau udah ketemu aku bakalan room tour juga dan aku bakalan kasih tahu produk-produk yang aku beli. Dan yang sekarang ini aku beli masih di online di toko Best Store, ini di Lazada. Aku beli kayak rak dinding toilet DIY. Jadi ini tuh rak buat kotak obat sih sebenarnya, bukan kayak buat toilet. Karena kalau buat toilet untuk bahan seperti ini pasti cepet rusak banget. Di sini juga ada gambarnya teman-teman. Tuh. Ini nanti aku bakalan kayak gantungin gitu di dinding kamar aku biar agak sedikit rapi buat naro-naro obat gitu. Pokoknya nanti aku bakalan kayak ngehaul barang-barang yang aku perluin buat kamar aku, cuman memang aku belum pasang semua karena memang kalau buat dipasang di sini nanti takutnya kayak jadi jelek gitu teman-teman. Jadi nanti pas aku postur atau room tour kamar aku bakalan kayak kasih tahu nih aku beli barangnya di mana dan harganya berapa. Aku pasti catetin itu semua teman-teman. Jadi tenang aja. Tada! Ini aku beli buat kayak obat kayak 3K gitu. Di sini dia pakai bubble lagi dalamnya. Jadi benar-benar safety banget. Ini sebenarnya aku dulu pernah beli kayak model-model kayak gini. Dan buat kalian aku pengen kasih kayak sekedar informasi aja buat kalian yang beli bahan-bahan seperti ini, lebih baiknya kalian silok terlebih dahulu untuk kalian yang rumahnya tidak pakai AC. Karena dia bakalan berubah warna jadi kayak agak kekuning-kuningan gitu. Nah, untuk produknya karena kita beli di online itu, jadi mereka tuh nyuruh kita tuh rakit sendiri. Dia bentuknya kayak puzzle kayak gini. Ini warnanya putih. Nanti aku bakalan kayak pilok warna putih gitu atau pilok jadi warna coklat kayu. Karena memang aku nanti kamarnya mau kayak warna coklat atau warna agak ada putih-putihnya gitu. Di sini dapet yang namanya kayak mur bautnya gitu, ini lengkap. Aku nggak tahu sih karena emang beberapa kadang ada yang ngasihnya kurang, jadi masih dilem ini kayak gini. Nanti kan dia kan modelnya kayak laci gitu, jadi mereka kasih kayak giniannya untuk kayak buat ngambil-ngambilnya laci. Terus mereka juga kasih tahu kayak puzzle-nya gitu nih. Ini agak sedikit lecet sih, maka nanti harus dipilok lagi. Ini tuh kayak padetan gitu, jadi kayak serbuk kayu terus dipadetin. Untuk size-nya nggak terlalu tebel banget sih, dia tipis kayak gini. Nanti untuk masangnya kalian tinggal masukin aja, cocokin kayak gini. Cuman nggak tahu nih dia ada buku petunjuknya atau enggak. Kayak gini ya, ini modelnya cantik teman-teman, minimalis banget dan harganya benar-benar murah. Ini aku beli 34.000, iya. Cuma memang kalau kayak gini mesti kalian pilok lagi atau kalian harus pakai AC biar warnanya itu nggak berubah teman-teman. Karena kalau kayak gini pasti berubah. Ya lengkap ya teman-teman. Nanti aku bakalan kasih tahu mungkin kalau udah jadi tuh seperti apa di video ini. Nah, ini untuk hasil jadi yang pertama. Ini tuh dia belakangnya kayak bolong gitu teman-teman. Jadi memang nanti buat ditaruh di tembok.
Terus ini aku belum pakein mur dan baut karena memang nanti aku bakalan kayak bongkar lagi buat nanti aja buat di rumah aku. Ini seperti ini ya teman-teman, hasil jadinya lumayan bagus. Cuman di sini tadi ada sedikit retak tuh di bagian ujung, kayaknya bagian pengirimannya. Tuh, nanti mungkin aku bakalan kayak lem atau kayak rapihin lagi. Bagus ya, ini harganya cuma 30.000. Nah, untuk yang kedua ini aku beli di Lazada juga, nama sellernya Aones. Nah, Aones ini juga ada di Shopee, teman-teman. Di Shopee Mall ini juga Lazada Mall. Di sini aku beli kayak rak 3 lapisan gitu, rak dinding yang nempel di tembok. Nanti aku bakalan buat taruh pajangan gitu. Terus sama aku juga beli rak siku tembok yang modelnya kayak buat di sudut gitu, teman-teman, kayak agak sedikit bulat gitu. Aku beli kayak gini buat nanti di kamar baru aku. Jadi aku tuh nyicil gitu, teman-teman, karena memang buat bawa banyak-banyak dari kontrakan itu agak sedikit sulit. Jadi aku bakalan kasih tahu nanti kalau udah kayak room tour atau rumah aku udah jadi. Ini aku bakalan bongkar dulu ya paketannya. Untuk pengiriman semuanya sellernya, dari yang produk yang pertama sampai produk yang kedua ini, cepet banget, nggak ada kendala sama sekali. Mereka langsung kirim dengan rapi juga, packagingnya pakai dus. Walaupun harganya 30.000 tadi yang pertama itu, mereka tetap mengutamakan kualitas safety-nya. Nah, ini yang kedua, pakai plastik lagi, dalamnya tuh dus. Nah, ini satu. Nah, yang ini tuh untuk rak sudut gitu, karena dia kan modelnya kecil ya. Aku bakalan bongkar terlebih dahulu. Kalau kayak gini kayaknya nggak usah dipasang gitu, karena memang ini cuman kayak satu lapisan aja. Kalau yang tadi kan yang pertama tuh mesti ditakit gitu ya, biar tahu tuh modelnya seperti apa. Nah, untuk yang Aones ini mereka ada labelnya sendiri ya, Aones itu kayaknya dia bikin sendiri gitu, teman-teman, produksi sendiri. Itu bagian dalamnya mereka kayak gini. Wow. Itu nggak jatuh. Nah, ternyata mereka ini untuk bagian dalamnya ada tulisannya, teman-teman, Aones kayak gini. Terus bahannya juga sedikit lebih bagus daripada yang sebelumnya, karena memang aku sebelumnya pernah beli di Aones dan pernah review. Sekarang ini lebih bagus kualitasnya, kayak pernisnya itu lebih licin dibanding yang sebelumnya, produk sebelumnya yang aku pernah beli. Jadi ini tuh kayak 3 susun gitu, untuk yang kecil, yang paling besar, dan yang sedang, teman-teman. Nanti ini tuh tinggal ditempelin di situ aja. Cuman ini nggak dapet apa-apa lagi ya. Oh, dapet nih. Dapet ini, teman-teman, buat kayak ngebolonginnya. Nanti tinggal bolongin aja, nanti aku bakal minta bor sama tukang. Nanti buat di siku-siku gitu, untuk di sudut ruangan. Cakep banget sih ini, teman-teman. Tapi buat kalian yang gak suka ada merek-mereknya, kalian bisa tinggal kayak pilok ulang aja. Karena seperti yang tadi aku bilang, buat ini lebih tahan lama, mendingan kalian pilok ulang atau cat ulang, biar nggak gampang kuning. Karena memang bahan seperti ini kalau kena angin itu lama kelamaan bakalan kuning. Cuman kalau di AC aku kurang tahu, karena belum pernah punya produk kayak gini buat aku taruh di AC, karena aku baru pasang AC. Kalau sebelumnya aku pernah punya tapi jadi kuning banget dan dekil gitu, teman-teman. Jadi benar-benar harus kayak mesti dicat ulang atau dipilok ulang. Nah, ini lengkap ya untuk rak sudutnya, tinggal dibolongin aja. Oh ya, ini harganya itu sekitar 30 ribuan, teman-teman. Aku nanti bakalan kasih tahu harganya di samping screenshot-an. Dan ini produk yang terakhir, ini tuh aku beli rak siku yang nempel di tembok gitu. Ini tuh aku nyari-nyari kayak di S Hardware dan lain-lain, itu emang harganya lumayan mahal banget. Dan ini aku beli dengan harga yang 50 ribu gitu. Cuman pasti kualitasnya beda ya, teman-teman, ketebalannya. Biasanya kalau kayak gini tuh ada yang dari padatan kayu atau memang benar-benar kayu jati tuh. Nah, ini aku beli memang buat nanti pajang-pajangan gitu. Tada! Wow, ini gak
nggak terlalu besar teman-teman, ini ukurannya kecil kayak gini. Jadi nanti tuh ini buat aku pajang kayak di belakang tembok gitu kan. Nanti aku bakalan taruh ini kayak gambar-gambar atau kayak vas bunga biar kamar aku nanti lebih menarik gitu. Untuk ketebalannya ini kayak gini. Ini sih kayak cuma sekitar 1 sentian gitu. Gak terlalu tebal banget. Untuk vernis luarnya mereka halus banget. Tapi ini udah gak ada kayak merek Kaunasnya lagi. Kalau tadi kan sebelumnya ada. Jadi ini aku saranin seperti tadi harus dipilok ulang atau dicat ulang lagi. Terus ini di sini aku dapat 3 ya. Jadi papan ininya dapat 3. Yang paling atas itu biasanya yang kecil. Tapi mereka ini untuk siku kiri kanannya ada kayak grafir ininya teman-teman. Jadi nanti ini bisa dipakein kayak gini, lebih bagus sih. Kayak lebih estetik tuh. Ininya dapat 6 pasang. Oh, ternyata brand Aunesnya adanya di bagian ini teman-teman, sikunya. Tuh. Bagus teman-teman ini, rapi. Tapi nggak terlalu tebel, jadi nggak bisa banyak-banyak atau nggak bisa kalian taruh seenak-enaknya berat-berat gitu, takutnya cepet rusak gitu teman-teman. Nah nanti ini kalian tinggal pasang kayak gini aja. Cuma memang pasang kayak gini mesti hati-hati banget, kalau misalnya nggak pas gitu takutnya mereka itu jadi kayak patah. Soalnya aku dulu pernah masang patah. Kalau udah patah kan udah nggak bakal bisa dilem-lem lagi teman-teman, jadi bakalan cepet. Kalau patah tuh kan nggak bisa dilem-lem lagi, nanti bakalan kayak langsung buang aja karena rusak. Nanti kayak gini, jadi pinggirannya tuh ada jagaan karena dia bentuknya kayak gini. Nah nanti ya, untuk yang kalau dipasang seperti apa aku bakalan cantumin aja gambarnya. Karena memang aku nggak langsung pasang untuk saat ini, aku bakalan pasang nanti pada saat aku pindahan. Dan ini juga aku dapat ininya nih, kayak besinya, bautnya, dan lain-lainnya untuk kelengkapan produk yang tadi rak siku tadi teman-teman. Buat teman-teman yang lagi cari untuk rak-rak yang tadi aku unboxing, bisa langsung aja cek link di deskripsi box aku. Aku bakalan cantumin link di Lazada dan link di Shopee. Jadi kalian bisa punya pilihan nih, kalian mau pilih di Lazada atau di Shopee dengan voucher gratis ongkir atau voucher cashback di Shopee juga bisa teman-teman. Terima kasih ya yang udah tonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.